Annyeonghaseyo, Yeobun, Beuhimnita. Selamat datang di Hanguk Love. Di video kali ini kita akan membahas tentang Cube Online Audition. Tetapi berbeda dengan Cube Online Audition yang sebelumnya, audisi kali ini adalah audisi online seperti umumnya. Jadi bisa diikuti oleh lebih banyak orang. Untuk metode pendaftarannya ada dua cara, yaitu lewat DM Instagram dan juga lewat email. Silakan pilih salah satunya. Tapi jika kalian ingin keduanya juga nggak apa-apa. Untuk kualifikasinya, tidak ada batasan kewarganegaraan, usia, maupun jenis kelamin. Jadi siapapun, dimanapun, usia berapapun, dan berjenis kelamin apapun, boleh mengikuti audisi ini. Untuk kategorinya, ada 5, yaitu vokal, rap, dance, acting, dan juga visual. File yang diperlukan, foto close-up wajah, foto full badan, video sesuai kategori dengan format MP4. Ketentuan file, foto tanpa make up dan tidak boleh diedit. Durasi videonya, untuk di DM Instagram maksimal 1 menit, dan untuk email boleh lebih dari 1 menit. Cara daftarnya gimana? Untuk metode DM Instagram, pertama kalian harus pastikan akun Instagram kalian tidak privat. Kemudian silahkan follow @cubeaudition_official. Kemudian kirim pesan atau DM ke @cubeaudition_official berisi nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, alamat lengkap, nomor handphone, dan file yang dibutuhkan. Jangan lupa untuk menggunakan bahasa Inggris. Contoh pendaftarannya seperti ini. Kemudian untuk metode email, silahkan kirim email ke audition@cubeent.co.kr dengan judul email, dalam kurung kotak kategori, nama, garis miring jenis kelamin, garis miring tahun lahir. Isi emailnya, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, alamat lengkap, pendidikan terakhir, nomor handphone, ID sosial media, dan file yang dibutuhkan. Dan jangan lupa gunakan bahasa Inggris. Contoh pendaftaran emailnya seperti ini. Dan berikut adalah fact yang mungkin akan membantu. Oke, semoga lolos. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!